Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil adzim. Rabbi zahri sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama yang paling utama selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana telah memberikan kita hidayah beserta inayahnya kepada kita semuanya. Hingga kesempatan malam hari ini kita semuanya masih dalam keadaan sehat, dipermudah segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan buat sahabat dan saudaraku dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan sehat, dipermudah segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan malam hari ini alhamdulillah kembali lagi dengan saya, Pusaka Dosan Haji yang berlokasi di Tuban, Jawa Timur. Yang sebelum menonton lebih jauh, dibantu like dulu, subscribe ya sahabat-sahabatku, biar nanti tidak ketinggalan. Tak ambil kopi dulu ya sahabat-sahabatku. Ini mumpung pada malam hari ini agak sedikit longgar, jadi bikin video 3 atau 4 video ini. Besok tinggal posting. Kalau pelaku ya apa, diedukasi dulu ya. Sambil ngopi dulu ya sahabat-sahabatku. Yang dengan marongone ladrang, ladrang Surakarta, kayunya kayu Trembalu. Ini juga belum pas warongone, detail ya. Ini rencana pendoknya kalau sempet tak ganti, kalau sempet ya. Brojol, yang mana tidak asing, di mata jendengan tidak asing, yura aneh meneh, yu standar lah. Dapurnya brojol dengan salah satu pamor yang banyak dicari. Ya, ini warongone juga ngepas ke meneh ning yo ganeng krise. Warongone ya apik lah. Warung pendoke apa tak tukok wis apik. Iki pendoke pendok murah ya. Pendok yang standar 75-80. Dapurnya brojol dengan pamornya pamor bendo segodo. Terus gonjonya ada pamor masku mambang. Masih plastikan ya, banyak tadi yang sudah selesai marangi, neng belum nyetel warongkonnya. Oh, pamor bendo segodo tundung madiun, tanggonya tundung madiun, empu tundung madiun ya sahabat-sahabatku. Bendo segodo dapurnya brojol, kita buka esek. Nah ini baliknya, wih pamore ya putih apik pamore. Pamor bendo segodo, bendo itu ya benda, gada itu besar, jadi sebesar gas apa ya, bendo itu kan bondo, itu gada kan bendo segodo ya, bendo itu harta benda, godo itu ya gada, jadi harapannya kalau kita gabung, kalau kita kaji harta yang besar, harapannya memegang keris pamor bendo segodo harapannya memiliki harta yang besar. Makanya diarani bendo segodo. Bendo itu bondo, godo itu gada. Godo ngerti ya, godo ya. Jadi harapannya pemegang pamor bendo segodo harapannya kekayaannya atau kerezekiannya sebesar gada. Berarti gede akeh lah. Ya. Nah, manusia itu kalau sudah dimanja, di tes karo Gusti Allah, dikae rezeki akeh ngono kuwi ning ya aja lali syariate. Yaitu sering-sering berbagi kepada sesama, kepada yang membutuhkan. Karena harta itu bisa membuat kita gelap mata, gelap semuanya lah, bisa membawa kita ke neraka, bisa membawa kita ke surga. Itu kembali ke kita masing-masing. Ya, bentuk segodo. Dapurnya dapur brojol. Insya Allah, lumung lah lumayan. Tanggonya masuk erane Tundung Madiun. Estimasi di era Tundung Madiun. Tundung Madiun itu terkenal dari segi tuah dan filosofinya daripada segi fisiknya. Dia lebih mengutamakan tuah atau filosofi. Dia hampir sama dengan Mageti, lebih mengutamakan tuah daripada fisiknya. Itu dari era Tundung Madiun. Era Mageti dari ceritanya ya, cerita-cerita ke ceritanya dari empunya turun temurun, masih sekarang masih bikin juga pusaka ya. Dapurnya brojol dan gonjonya ini ada masku mambangnya, terus ada motif ini loh ya, unik ya.
Monggo nanti kalau kurang detail nanti bisa japri, nanti tak fotokan lebih detail. Ini seloca belum juga belum kencang, besok mau nyetel dulu ya sahabat-sahabatku. Insya Allah cukup lumayan lah. Yang jelas pusaka tersebut memang dia alih rawatkan atau dimaharkan. Semoga pada malam hari ini pusaka tersebut ketemu jurnya. Belum tak menyai, masih abu-abu. Kalau diminyai jadi hitam. Ini habis suarangan kok baru selesai. Lumayan lah. Ini ngomong mahar, kita kalau kita ngomong mahar, yang jelas pusaka tersebut dimaharkan dengan maharnya 2.500.000. Tipis nih gue nih ya juga kakek, karena ya saya cuma ambil tipis. Jadi kan kalkulasi sendiri kadang sering tak suruh kalkulasi dari keris seperti ini, dari warokonya, dari segi operasionalnya, biasanya sering tak suruh kalkulasi standar lah ini ya. Maharnya 2.500.000. Nanti kalau mau nego-nego saja enggak apa-apa. Nanti kalau masih nuntut dia tak kasih, kalau belum ya jangan. Ya, dapurnya masuk dapur brojol dengan pamornya Bendo Sugodo, gonjonya Mas Kumambang, terus dengan erane masa pembuatannya estimasi ya, Tundung Medion ya. Apa Bendo Sugodonya roto. Oh. Embu Tundung Medion dapur brojol. Waronggone Ladrang Surakarta. Ya, sahabat-sahabatku, nanti dibantu Lex cukup jelas ya. Bendo Segodo. Bendo itu harta benda, gada itu besar, jadi harta yang besar, harta yang melimpah. Harapan pemegangnya nanti memiliki harta yang besar, kekayaan yang lebih ketika manusia sudah diberi kelebihan oleh Tuhan Sang Maha Kuasa. Tetap jangan lupa sehari aja berbagi kepada sesama, julali sedekah, julali sedekah, karena dari sedekahlah itu yang akan menyelamatkan diri kita kelak nanti di yaumil akhir. Ya, cukup jelas ya. Wes, mungkin cukup itu yang bisa tak review pada malam hari ini, satu keris saja sambil nunggu pusakanya jadi, karena masih antri ya sahabat-sahabatku. Banyak tak warangin, tombak-tombak juga banyak belum tak review karena landainya belum jadi, warangannya belum jadi. Jadi masih nunggu ya. Wes, mungkin cukup itu yang bisa tak sampaikan kepada panjenengan semuanya. Sehat selalu, banyak rezeki, dipermudah segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang lagi sakit diangkat penyakit nya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang belum kerja semoga segera diberikan kerjaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang belum mendapatkan jodoh diberikan jodoh oleh Allah Subhanahu wa taala. Wis sak tutup dulu, salam rahayu dan salam budaya dari saya Pusaka Tosan Haji yang berlokasi di Tuban Jawa Timur. Akhirul salam, wabillahi taufik wal hidayah, waridu wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.